Ya, dan dengan adanya Matilda di sini, Xbox tidak punya keharusan untuk membuat Immortal sebagai first item. War X, Queen Swing bisa menjadi item awal dia baru menuju ke Immortal. Meskipun memang ya lebih safe jauh dengan first item Immortal. Iya, dari indeksnya kelihatan banget nih, pushability-nya juga masih di page. Wait, masih bisa diapatkan oleh Zorizo ternyata! Satu buah keamanan turtle yang bisa di-secure lagi. Team fight yang tidak bisa dihindarkan, first blood Kars yang harus tumbang menjadi bonus bagi Dewa. Wow, Zorizo pun selamat om. Namun sepertinya masih belum berakhir. Kenapa? Karena Circling Eagle sudah dikeluarkan Mueza. Sudah melihat, namun ada flicker dari Jume. Gerakan yang tidak terduga dikeluarkan. Tidak, Turtle. Oke, sementara untuk sekarang Turtle-nya akan menjadi milik siapa di mana Zorizo? Sudah melakukan semua pergerakan dan sekarang Turtle-nya kembali berhasil diamankan oleh Dewa United. Mana untuk sekarang beberapa player miliki oleh Rebellion. Mereka mencoba untuk bisa maju, mengejar lagi karena Mueza. Mueza bisa selamat dan Mueza gagal untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Melakukan sebuah serangan lagi di area atas, tapi Ray kali ini ditarik dari Pajasman. Belum ada satu impact apapun terhadap tubuhnya. Bahkan hanya membuat Audi kehilangan nyawa. Assalamualaikum. Tapi Zorizo kali ini terjebak sendirian di crack habis-habisan. Dan juga untuk Ryota hadir bisa memberikan damage namun tidak terlalu optimal. Iya, Topper yang di depannya nih. Ayo Soka tuh dekat gua bahkan namun para berbeda. Ada satu lagi Lentera yang membuat pergerakan Azura hilang. Instan banget sih tadi point kill-nya. Yep. Diangkat langsung di punish. Oke, di Jume sendirian ditarik tadi dengan satu device yang menggunakan kadirnya berhasil selamat. Tapi setidaknya sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah Glacier dan juga Rebellion mulai membalaskan keadaan di mana satu orang berhasil dihilangkan kembali. Mueza menjadi korban ketiga. Okay. Mereka tiap kali masuk juga ini tim aja bakal ke punish. Oke, dibawa kembali om. Final Slash-nya dihilangkan lagi Viragarmor-nya. Tanpa Viragarmor akan bisa dilakukan oleh Ray. Karena sekarang Ray terjebak. Sempatkah untuk bisa mengeluarkan Last Sanity dan tidak bisa. Ray-nya dijemput. Tapi ditarik kembali. Dengan satu Lentera begitu mematikan. Dan juga untuk sekarang Spell Destruction-nya. Sudah tadi connect dan juga Azura hadir. Untuk bisa membalaskan dendam rekan-rekannya. Mereka mencoba untuk bisa mendapatkan Zorizo. What? Lorja berhasil didapatkan oleh Zorizo. Ya, dan Swelo ini menjadi mage yang sangat-sangat mengganggu ya. Ray-nya terjebak. Lasis Sanity dikeluarkan. Dipanggil oleh rekannya. Bahkan tadi terlihat ada Glacier yang sudah dikeluarkan pula. Guna untuk bisa memotong bagaimana jalur pengejaran dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Kita lihat posisi yang bagus banget. Oke. Audi berhasil menarik karena tubuh Zorizo dan Final Slash. Dijauhkan dengan rekannya. Bahkan untuk sekarang Zorizo-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Zorizo udah gak kuat lagi. Tapi dengan adanya pergerakan balasan dan Ryotai pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Akankah Queen of Destruction-nya connect? Akankah dia hadir? Karena ini dia, Azura siap untuk bisa mengatakan damage-nya sakit banget. Swelo menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Siapkah untuk bisa melakukan sebuah tim di atas? Seberapa benar saja berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Bahkan terlihat Glacier tadi connect karena beberapa orang. Untuk sekarang Lassie Sanity-nya langsung diledakkan begitu saja. Zorizo mencoba untuk bisa mempertahankan dirinya. Ada Audition yang sudah kehilangan dari Immortal. Akankah dirinya bisa bertahan karena dengan menunggu satu wave minion akan masuk lewat tengah. Audition pun langsung menghilang. Dan mereka masih sisa berempat. Untuk sekarang dari Ray-nya kehilangan dari Immortal. Sejauh ini ada Matt yang masih berusaha untuk bisa mempertahankan lagi karena satu wave selamanya. Ryota yang langsung menghilang. Satu terakhirnya, matchnya pun menjadi orang mati-matian untuk bisa mempertahankan. Tapi Zorizo terus-terusan memukul dan satu hit terakhir. 2-0 Israel, Dewa United.